Informasi berikutnya, Daihatsu Kumpul Sahabat di Makassar menjadi momen untuk menyatukan pecinta mobil. Daihatsu yang berasal dari berbagai komunitas, berbagai event menarik disuguhkan untuk mempererat relasi komunitas. Sepuluh komunitas pencinta mobil Daihatsu meramaikan gelaran Daihatsu Kumpul Sahabat di lapangan MNEK Makassar Minggu 6 Oktober 2024. Berbagai suguhan menarik diberikan untuk memanjakan komunitas dan warga yang hadir sejak pukul 7 pagi. Komunitas sangat senang dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini karena salah satu membantu untuk bagaimana kita memperkenalkan ke masyarakat tentang bagaimana dengan adanya komunitas mobil yang ada. Keuntungan dari komunitas dari event ini adalah menunjukkan betapa solidnya kami dalam berkomunitas. Bayangkan saja Daihatsu Taruna diproduksi tahun 2001 dan masih eksis sampai sekarang. Selain berbagai games dengan hadiah dan door prize menarik, komunitas-komunitas ini juga disuguhkan hiburan, kids activity, dan lomba mewarnai khusus anak-anak. Event yang terbuka untuk umum dan gratis ini juga menjadi ajang berkumpul bersama keluarga di akhir pekan.